Hello guys, welcome back to my channel Adinio Gaming. Gue kembali dengan segmen Adinio's Tutorial. Dan sekarang kita bakal gue bakal ngasih kalian tutorial gimana cara download dan main ya yeah, Pokemon Opalo di Android ya. Jadi Pokemon Opalo ini adalah Pokemon fan games ya, buatan namanya itu lo depannya udah pokoknya guys ya, orang Spanyol pokoknya. Jadi ada dua bahasa dia, makanya bahasa Spanyol sama bahasa Inggris ya guys. Oke. Gue bakal ngasih tutorial kalian dan ya mulai hari Senin minggu depan hari Selasa bakal ada Pokemon Opalo series ya. Nanti kalian tentuin aja. Gue harus bikin full walkthrough, nuzlocke atau challenge ya guys ya. Kalian voting aja ya. Nanti gue kasih linknya, link Pokemon Opalonya ya. Review kemarin sama link postnya guys, oke? Sebelum masuk ke tutorial jangan lupa like, subscribe sama komen ya guys. Jangan lupa kalian nyalain loncengnya supaya kalian tidak ketinggalan video-video dari Adinio Gaming guys. Oke, langsung aja guys. Jadi langkah pertama untuk main Pokemon Opalo di Android yaitu kalian harus download dulu game-nya guys ya. Jadi kalian buka Chrome ya. Kalian pokemonlog.com ya. Kalian cari aja Pokemon Opalo download English guys, dan yang cari yang situs paling atas guys yaitu Pokemon Log ya guys. Kalian klik aja Pokemon Log-nya, nanti muncul halaman gini guys ya. Pokemon Log, Pokemon Opalo download complete latest guys. Kalian cari ke bawah, cari tombol download ya guys. Seperti biasa, cari tombol download-nya ya. Jadi Pokemon Opalo ini berada di Chevilla Region guys ya. Oke, jadi kalian kalau mau main Pokemon Opalo di Android, kalian juga jangan lupa harus install JoyPlay dari aplikasi Play Store ya guys, oke? Kita cari ke bawah terus, ada 16 gym ya guys, oke? Kalian cari ke bawah sampai ada bacaan download, mana ini? Kini ya, download here guys ya, download now Pokemon Opalo version for free. Kalian klik aja download now di mega.ns. Jadi kalau kalian punya mega lebih bagus guys ya. Kalau kalian punya mega lebih bagus guys ya. Udah gini guys ya, kalian klik aja kalau kalian dari nggak punya mega, klik aja guys save to device ya. Kalian klik aja save to device. Nanti meganya bakal download sendiri guys ya. Kalian download sendiri guys. Inilah paling bawah ya, sekitar 600 MB. Jadi kalian harus siapin kuota sekitar 700 MB-an ya kalau mau download Pokemon Opalo guys, oke? Okay? Kalau kalian sudah kalian download ya Pokemon Opalonya, kalian balik lagi ke folder download kalian. Kalau kalian menggunakan Mega, cari folder kalian di Mega. Kalau kalian menggunakan Google Drive atau kalian nemu situs lain, kalian cari folder download kalian ya guys, oke? Okay? Kita cari aja di folder download ya. Kalian cari Pokemon Opalo ya .zip ya guys. Jadi gini ya nantinya keluarnya. Oke, okay. Cari pokoknya cari aja Pokemon Opalo guys ya. Nanti pokoknya kalau ada yang Pokemon Opalo .25 enggak apa-apa tuh, sama aja guys. Kalian yang penting bisa diekstrak guys ya. Jadi kalian udah ketemu filenya, kalian klik Pokemon Opalonya terus kalian bacain, kalian ekstrakir ya guys. Oke, okay, nanti gue lingkarin ya. Mencet yang ini guys, ekstrakir ya. Kalau kalian sudah ekstrak, nanti muncul gini guys ya. Muncul begini filenya guys ya. Pokemon Opalo. Kalian klik guys, apakah sudah muncul Pokemon Opalonya ya. Oke. Okay. Kita cari ada bacaan, adakah game.exe-nya. Kalau kalian udah ketemu game.exe, berarti udah bener ya. Berarti udah bener, kalian udah berarti udah ekstrak. Dan download dengan bener ya guys. Oke, okay. Kalian sudah keluar semua download dan ekstrak. Kalian bakal keluar lagi guys. Balik lagi ke JoyPlay guys sekarang. Kita ke JoyPlay ya. Kita klik guys. Kita cari tulis game name-nya ya, Pokemon Opalo. Cari tulis version-nya 2.05. Oke, kalian choose ya. Download Pokemon Pokemon Opalo, terus kalian kliknya yang game.exe guys. Kita choose aja. Terus kalau kalian mau nambahin gambar ya, kalian nambahin aja. Tapi gue sih nggak mau ya. Kita klik aja langsung klik add. Oke. Okay. Kalian guys, apakah Pokemon Opalo ini bakal bekerja di Android guys? Oke, okay, kita klik aja Pokemon Opalonya ya. Oke. Okay. Oke. Okay. Kita lihat apakah berhasil guys ya.
Oke, okay. Berhasil guys ya. Jadi kalau kalian udah muncul gini berarti udah berhasil guys ya. Jadi kalian gampang ya, nah, caranya download di pokemonlot.com kalau menggunakan Mega atau menggunakan biasa Chrome ya. Oke, okay. Silahkan download, kalian ekstrak ya. Nah, enak sih menggunakan aplikasi Zarchiver guys ya. Lebih cepat. Jadi kalau sudah kalian download dan ekstrak, kalian ke Joy Play, kalian add game seperti biasa dan sampai muncul lagi nih guys ya. Kalian klik aja ya. Oke, jadi gini guys ya, munculnya guys. Oke. Okay. Jadi nanti pas di awal kalian disuruh pilih pilih bahasa Spanyol atau bahasa Inggris guys. Kalian aja pilih bahasa Inggris ya. Kalau kalian orang Spanyol sih bodo amat, pilih bahasa Spanyol guys. Oke, okay. Mungkin segitu ya tutorial download dan main Pokemon Opal di Android guys. Caranya gampang dan mudah ya guys. Jadi sebenarnya sih semua cara tutorialnya sebenarnya gampang guys. Yang susah itu cuma cari link downloadnya guys ya. Jadi kalau kalian suka video jangan lupa like, subscribe, sama komen ya guys. Dan tolong ya guys bantu saya untuk mencapai 500 subscriber. Satu-satu subscriber kalian sangat berharga bagi saya guys. Oke, sampai ketemu di video berikutnya. Good luck. See you. Bye-bye. Ciao.